Farel Prayoga adalah seorang penyanyi cilik yang terkenal karena lagu Ojo Dibandingke, sehingga sering disebut sebagai The Next Denny Caknan. Banyak yang dibuat penasaran oleh profil dan biodata Farel Prayoga, apalagi setelah tampil di hadapan Presiden Jokowi saat perayaan HUT RI ke-77 di Istana Negara. Bocah yang berumur 12 tahun ini sebenarnya masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar SD di Banyuwangi saat ia mengisi acara HUT RI ke-77 tahun di Istana Negara. Terpaksa izin tidak dapat mengikuti pelajaran sekolah. Disebutkan pula bahwa Farel Prayoga memang sangat suka bernyanyi. Di sekolah, ia pasti bernyanyi saat istirahat tiba. Nama Farel Prayoga mulai melambung saat ikut bernyanyi dengan Villa Thalia yang viral di akun TikTok. Farel Prayoga asal Banyuwangi yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2010 ini tampak sering ikut tampil saat penyanyi Pantora manggung. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayah Farel Prayoga bernama Joko Suyoto dan ibu bernama Siti Nurjana. Walaupun sering ngamen dan ikut manggung penyanyi Pantora, namun dalam pendidikan Farel Prayoga masih sekolah dan tidak meninggalkan bangku sekolahnya. Ini terbukti bahwa Farel Prayoga terdaftar sebagai salah satu pelajar di sebuah SD negeri di Banyuwangi. Farel Prayoga adalah seorang pelajar yang duduk di bangku kelas 6 di SDN 2 Kepudungan, Kecamatan Srono, Banyuwangi. Bisa dilihat dari latar belakang keluarganya, Farel Prayoga ternyata memiliki bakat bernyanyi dari orang tuanya. Bakat bernyanyi bocah cilik ini terlihat dari sang ayah, Joko Sunyoto. Ia adalah seorang pengamen keliling di Banyuwangi. Tapi semenjak sering diajak manggung oleh Villa Thalia, Farel Prayoga semakin jarang menemani sang ayah menjadi pengamen. Berikut ini biodata lengkap Farel Prayoga yang berhasil dihimpun oleh admin. Nama lengkap Farel Prayoga, asal Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 8 Agustus 2010. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Nama ayah Joko Suyoto. Nama ibu Siti Nurjayana. Pekerjaan pelajar penyanyi cilik. Sekolah SDN 2 Kepudungan Banyuwangi, kelas 6 SD. Akun Instagram @farelprayogaofficial. Akun TikTok farelprayogaofficial. Akun YouTube farelprayogaofficial. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.